Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Ini suasana GFD di alun-alun Kota Probolinggo. Ya, tapi sepeda motor masih bisa lewat, cuma mobil yang nggak bisa lewat. Ini alun-alun yang di belakangnya orang-orang jualan. Ini alun-alun Kota Probolinggo. Oke, kita akan ke alun-alun. Ini adalah alun-alun Kota Probolinggo. Ini alun-alunnya luas sekali. Kalau keliling alun-alun ini lumayan berkeringat, sahabat. Ini banyak anak-anak beraktivitas ini terjadi sekarang. Mungkin ini lagi ada pembangunan, ini pagar-pagarnya lagi dibongkari. Sementara yang sana itu adalah masjid Jami biasanya, atau Masjid Agung. Ini banyak hari Minggu, banyak anak-anak yang berrekreasi di sini. Ini luas banget alun-alunnya. Alun-alunnya luas banget. Ini kalau digresik mungkin 4 kali lipatnya ini. Digresik ini. Banyak ini orang-orang jualan melakukan car free day. Rame banget. Oke, sekarang kita akan cari sarapan dulu, sahabat. Kita cari sarapan dulu. Ini sekarang kita di tengah alun-alun Kota Probolinggo, sahabat. Di tengah alun-alun. Nah, ini ada tugu. Ini ternyata ini dibangun tahun 46. Ini tahun dibangunnya tahun 1946, berarti
satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini masuk cagar budaya. Ini diresmi dibangun tahun 46. Ini banyak sekali orang-orang yang olahraga, yang rekreasi pada pagi hari ini.